bahkan itu ada SK yang dikeluarkan untuk rapid ya, rapid test ke 9 puskesmas. Setiap ada aturan yang dikeluarkan, maka sudah sepantasnya sudah ada persiapan-persiapan dari seluruh puskesmas tersebut. Kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini puskesmas sendiri itu, tidak ada persiapan apa-apa. Dan ini justru membebani masyarakat dengan dia punya ongkos pergi, ongkos pulang, biaya dan segala macam, menghambat dia punya perjalanan hanya dengan rapid test. Masyarakat mau taat kepada rapid, tetapi kenapa yang pelaksana tugas itu tidak punya? Jadi masyarakat dipimpong ke sana kemari, kasihan. Masyarakat ada yang mengeluh, nanti saya sampaikan hal ini kepada Ketua Komisi C untuk kita RDP dengan Dinas Kesehatan.